Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat senantiasa. Oke, kali ini saya akan mencoba speaker murah produk dari produk dari Sinar Baja Elektrik. Ini salah satu pabrik pembuat produk ACR. Ini untuk serinya C1230PA, merknya Curve. Max powernya 350 watt. Untuk harga di pasaran mungkin sekitar 130 sampai 150. Kita bongkar. Nah, ini untuk penampakannya seperti ini, untuk speakernya. Untuk tampak depannya modelnya full ring, model klasik seperti itu, ada contongnya seperti ini. Baik, kita lihat untuk spesifikasi. Ini untuk respon frekuensinya antara 100 Hz sampai di 20 kHz. Ini oke, seperti ini. Impedansi 8 ohm, max powernya 350 watt. Untuk lebar daerah frekuensinya di 48 Hz sampai 1500 Hz. Sensitivitasnya 96 dB. Untuk voice coilnya 35,5 mm. Oke, seperti ini ya. Kita langsung coba bunyikan saja. Oke, ini sudah kita nyalakan. Kita coba naikkan frekuensi untuk volumenya. Remember when all was the apple of your eye.
Oke, demikian tadi suaranya. Suaranya untuk high frekuensinya sudah mirip pakai tweeter, jadi seandainya gak pakai tweeter pun saya rasa sudah seperti dikasih tweeter ini ya. Tapi untuk penggunaan cocoknya ini masih di indoor aja, jadi untuk dibuat karaokean di rumah ataupun dibuat miniaturan, karena wattnya kecil, voice coilnya cuma 34,5, tapi sudah lumayan ini untuk harga sekian. Suaranya cenderung full ring seperti spesifikasinya, jadi di semua ring frekuensi rata. Oke, lalu cukup sekian dulu review kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.